teman-teman, dan selamat datang kembali di channel ini bersama saya Sobostar. Dan kita akan kembali melanjutkan Careerboard X Amsterdam kita di FIFA 19 yang sekarang merupakan episode ke-54. Dan di episode sebelumnya, di episode 23, kita ya mengawali musim baru kita, musim ketiga atau mungkin musim terakhir kita. Dan juga ya kita melakukan banyak transfer juga dalam episode kemarin. Dan mungkin kita juga membeli dua pemain baru, dan juga kita langsung merombak total squad juga karena kita menjual banyak pemain juga di episode kemarin. Karena kita harus merombak total squad supaya kita lebih dapat bersaing dalam Champions League juga. Tapi semoga aja kita bakal lolos ke Champions League final lagi di musim terakhir ini. Karena ya transfer yang kita lakukan di episode kemarin, kita baru saja membeli Dani Ceballos dari Real Madrid sebesar 665 gitu. Oh ya, 55,1 juta kita bayar release clause ya. Dan juga kita membeli Memphis Depay dari Olympique Lyon sebesar 61,4 juta. Dan kita baru saja memecahkan rekor transfer berkat transfer Depay ke Ajax. Jadi mungkin jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada pojok atas itu atau mungkin link playlist Careerboard X Amsterdam saya juga ada di description. Dan ya, langsung kalian coba cek saja jika kalian belum nonton episode-episode sebelumnya. So mungkin kita langsung lanjut ya ke segmen di episode 44 ini. Karena bisa kita lihat di sini, kita langsung ketemu sama Atletico Madrid di Super Cup. Kita gak tahu mainnya di mana, dan mungkin juga kita bakal mainin lawan Feyenoord Rotterdam. Jadi ya, dalam episode ini kita bakal langsung mainin dua pertandingan yang cukup tangguh juga di awal musim gitu kan. Yang pertama kita akan bertemu sama Atletico Madrid di Super Cup, dan juga Derby the Classicer melawan Feyenoord Rotterdam di match day kedua kita di Eredivisie. Kita mainnya away lagi, wah gila. So itu dia, mungkin kita bakal mainin dua match dalam episode ini. Jadi mungkin kita langsung lanjut aja dalam melawan Atletico Madrid di final Super Cup. Karena mungkin kayak dalam episode ini, semoga aja gue bakal coba ngurus-ngurus transfer lagi deh. Karena ya kita pengen ngurus penjualan beberapa pemain juga sih. Jadi mungkin di sini gue bakal coba atur dulu saja line up kayak gimana. So okay, mungkin ini dia line up kita untuk melawan Atletico Madrid di Super Cup. Kita bakal duetin Depay sama Teguh Budiman, dan bakal gua duetin Tahith Chong sama David Neres juga, karena ya pemain kita baru saja capek berkat kemarin lawan FC Utrecht di match pertama Eredivisie. Dan juga gua bakal mainin Van de Beek sama Ceballos yang melakukan debutnya buat Ceballos juga, dan Zinchenko, Delik, Ake, Mazrui menjadi back kita, dan kiper utama kita Onana untuk pertandingan ini. Dan substitution bisa kalian lihat sendiri, kita mungkin bawa beberapa pemain muda seperti Darmali dan Eiting dan Moise Kean. So mungkin itu dia line up kita untuk melawan Atletico Madrid. Kita akan bermain di Stadion Eropa. Kita akan bermain 5 menit karena ini merupakan pertandingan yang big match juga. Jadi okay, langsung kita play match. Semoga berjalan dan baik. Karena ya gue harapin sih kita bisa mendapatkan trofi pertama kita dalam musim ketiga ini. Karena ya ini merupakan peluang kita untuk menangkan trofi pada musim ketiga kan, Super Cup ini. Dan okay, ini dia pemain kita sedang melakukan warm up. Dan ada Delik, Neres, dan kawan-kawannya. Ini pemain Atletico Madrid. Dan gua harapin sih ya kita coba bisa menangkan Super Cup di sini. Kita soal lawan Atletico. Atletico merupakan juara Europa League di musim kedua kemarin. Sedangkan kita menjuarai Champions League kan, itu dia. Gila, ini akan menjadi match yang cukup sulit sih buat kita. Kalau gak salah kita belum pernah ketemu sama Atletico Madrid ya dalam karir board ini. Kalau Wolves sudah beberapa kali kalau gak salah. Dan kalau gak salah ini belum. Dan mereka memiliki Hector Bellerin, okay, dan Jan Vertonghen, target gue. Tapi dia malah pindah ke Atletico Madrid karena dia salah satu legenda Ajax bersama ya Alderweireld dan Christian Eriksen. Zaman masa emasnya Ajax juga, tahun 2012 gitu atau 2013, aku lupa. Pokoknya zaman PES 2013 aja itu dia. Oke, ini dia pemain-pemain kita. Ya, kita untuk punya pemain backup yang cukup penting juga gitu. Jadi kok bisa, oh pemainnya capek, tapi kita juga masih punya backup yang berkualitas banget. Contoh kayak Munir sama Mazrui kemarin. Kayak misalnya dia, Munir kan overallnya tinggi, Mazrui juga tinggi kan, sekarang udah berkembang banget itu kan. Dan dia merupakan pemain backup buat Munir dalam musim ini. Okay, ini dia line up buat Ajax Amsterdam. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya mungkin kayak udah kalian lihat juga. Kita bakal mainin Budiman di sini. Gue duetin sama Memphis Depay.
debutan yang cukup luar biasa juga di episode kemarin melawan FC Utrecht. Oke, ini dia lineup kita dan mungkin kita bakal mencoba untuk melihat lineup Atletico Madrid. Dan mungkin kita foto squad dulu di sini. Mungkin ya gue emang pengen beli Ceballos sih, karena ada beberapa saran seperti kayak Fabian Ruiz dari Napoli, kemudian ada Lo Celso, dan mungkin beberapa gelandang lainnya. Tapi kayak gue harus pilih Dani Ceballos, karena dia merupakan salah satu gelandang yang komplit menurut gue. Oke, ini dia lineup buat Atletico Madrid. Dan ada Arek Milik, Arkadiusz Milik, ya itu namanya susah banget. Dan ini kalau nggak salah Filipe yang dudu asli dibeli Atletico Madrid ya. Oke, ini dia, langsung kita mulai kick off aja oleh Ajax. Dan come on the Golden Zone, let's go. Second half langsung kita mulai. Dan ini akan menjadi match untuk debutnya Dani Ceballos juga, karena mungkin Memphis Depay juga udah debut di match day pertama. Mungkin dia Memphis Depay udah gua atur nomornya menjadi nomor 10 karena cocok buat gantiin Tadic juga. Paling cocok banget itu. Padahal ada kandidat lain, terutama ya Teguh Budiman sendiri. Tapi Teguh Budiman belum terlalu cocok banget, karena overall juga masih sedikit kecil banget untuk menggantikan Tadic. Tapi gua harapin sih bisa aja tukeran gitu kan, tukeran nomor. Kayak di dia corner, entah kenapa itu bisa terjadi. Memphis Depay ngapain di header? Ini akan menjadi pertandingan yang cukup sulit sih buat kita. Tapi semoga aja kita bisa menang, menangkan title pertama kita. Oke, Arek Bilic masih belum bisa menerobos pertahanan Ajax sini. Dari Ceballos di sini melakukan operan pada David Dares. Dari Ceballos lagi, Van de Beek cari Tahi Chong. Oke, cari Memphis Depay. Oke, nice, belakangin dulu aja. Memphis Depay, Budiman, Memphis Depay lagi. Memphis Depay 1-0 buat Ajax baru mulai. Ini mungkin sedikit coincidence nih. Karena waktu di episode kemarin, Memphis Depay mencetak gol debut di menit ke-8 ya, mungkin 8 berapa lah. Dan sekarang mencetak gol debut di menit ke-8 lagi. Dan 1-0 gitu. Sebenarnya kayak kebetulan juga gitu kan Memphis Depay. Wow, dia udah cocok banget sih buat gantiin Tadic. Apalagi dia pulang ke negeri Belanda gitu kan. Mungkin katanya gue udah cukup bosan main di Liga Prancis karena terlalu gampang. Padahal di Ajax lebih gampang lagi kan. Oke, ini dia Gus Simeone. Dia terlihat tidak senang karena baru kebobolan. Dan oke, itu dia 1-0 buat Ajax. Gol dari Memphis Depay. Let's go, come on the Golden Zone. Gila gitu. Awal-awal gitu tempo permainan kita juga udah sesuai ekspektasi gue sih. Tapi sebagainya kita bisa clean sheet. Lepas Mazraoui. Lemar, oh no, kebobolan. Oke, itu dia satu sama. Gua tahu kayaknya itu sedikit bolong karena tempo permainan Atletico Madrid terlalu susah dijangkau buat kita gitu. Jadi itu dia sebab kita kebobolan. Padahal pemain kita juga udah pada di pos masing-masing gitu, tapi ya kita tertipu sama offside sih itu dia. Karena gua kira itu offside. Dan ternyata tidak gitu. Karena masih ada Nathan Ake yang ya masih menjaga Lemar gitu kan, Thomas Lemar. Gue kira sih offside itu dia, padahal defense kita udah sesuai pos masing-masing. Dan tiba-tiba, itu dia, mereka menerobos offside trap kita. Dan kita gagal clean sheet, satu sama. Gue niatannya pengen ganti kiper, Onana kayaknya udah terlalu overpower. Tapi ya mungkin gue masih pengen pertahanin Onana juga. Meskipun Budiman lagi, Wibo udah, wah gila, udah overall udah tinggi banget itu. Sebagai pemain akademi overall berapa? Overall 82. Umurnya dia 19 tahun gitu. Udah makin berkembang banget kan jadi kiper. Memphis Depay. Oh, come on. Bisa di pressing di sana. Oh no. Ya, kita terlalu mudah terkecoh antara offside atau tidak offside gitu kan. Jadi makanya kita harus lebih betulin hal tersebut sih. Karena tadi kebobolan gue kira sih offside gitu. Padahal back udah didiem di posisi masing-masing. Terutama Matis Delik, dia kayak kebingungan sendiri kenapa itu bisa agak offside kan. Nah itu dia. Sip David Teres. Memphis Depay sana. No! Oke. Terlalu cepet. Sorry banget. Mungkin Memphis Depay kayak di second half bakal gue ganti. Karena udah capek banget dia. Berkat dia melakukan match debut lawan FC Utrecht. Teguh Budiman sini.
David Neres. Oh, Taichung masih jaga di sana. Terlalu terburu-buru untuk passing. Lebih hati-hati lagi untuk passing kita. Dan Ceballos mesti ditahan sama Griezmann. Ya, mungkin Dani Ceballos juga reuni singkat dengan ya mantan rivalnya. Rival sekotanya. Karena mungkin kayak udah capek banget ketemu Atletico Madrid kan, mabok tapi ketemu lagi gitu. Oh, no. Dani Ceballos. Oh. Nice control di sana. Budiman, oi. Masih di tackle di sana sama Saul. Saul Niguez. Hector Bellerin, oke ini susah dikejar tapi masih dapat sama Van de Beek. Oke, gue oper-oper pendek dulu aja. Tapi, ah, kita harus lebih hati-hati kan tuh kan. Lemar nih, harus bahaya kita. Oke, dapat Zinchenko. Taichung. Oh, Budiman kosong sana. Budiman shooting aja coba. Budiman, 2-1 langsung sekarang. Wow, gila. Langsung ngebales kita melalui pemain tanah air kita. Teguh Budiman. Wah, gila. Emang terpercaya banget sih ini pemain muda kita. Selalu aja gue kasih harapan buat Teguh Budiman gitu di seluruh pertandingan. Meskipun dia menjadi pemain bangku cadangan atau mungkin starting, tapi gila penampilannya. Gila, speechless banget gue mau ngomong apa. Penampilannya selalu aja, selalu tampil luar biasa gitu dari musim ke musim. Oke, itu dia. Juan Chou sangat bangga karena pemain muda favorit dia baru saja mencetak gol. Teguh Budiman, itu dia. Kalau gak salah dia udah mencetak gol di seluruh kompetisi deh. Sekarang UEFA Super Cup, baru aja. Kalau gak salah Eredivisie, udah itu pasti selalu. Karena dia masuk top 5 top scorer juga. Kemudian Ken Vibeker, top scorer. Kemudian Champions League kemarin, ya menang dia. Dan Super Cup sekarang. Ya, dia udah ngegolin di seluruh kompetisi sih. Ya, kecuali buat Timnas Indonesia kayak. Gara-gara Timnas Indonesia di FIFA. Oke, David Harris dapat. Oke, mencari Budiman. Budiman kontrol bola. Ah, oh, masih di tackle di sana sama Lucas Hernandez. Oke, corner. Let's go. Matis Delik. Ah, oh, masih ditangkap oleh Jan Oblak. Van de Beek. No. Masih tackle di sana. Van de Beek dapat lagi. Cari Taichung di sana. Ah, salah oper, terlalu terburu-buru gue. Sebenarnya kita kayak udah numpuk pemain Belanda, tapi emang gara-gara Ajax. Oke, pemain muda Ajax sudah dari Belanda semua, Bang. Tapi ya kita juga ada beberapa pemain muda dari Belanda juga. Tenang aja, nanti bakal ada yang gue promote. Kayak si Edwin De Vries itu, nanti tenang bakal gue promote. Jadi pakai pemain Belanda banyak yang gue jual juga. Kayak Schurz, Eiting, dan kawan-kawan. Itu pemain asli Ajax, tapi kayak udah gak terlalu gue masukin ke project musim ketiga gue juga. Jadi harap maklum juga. Oke, sekarang Atletico Madrid menerapkan main position. Oke, masih dapat di sana. Masih ada stoppage time di sini. Memphis Depay, David Neres sana. Budiman sana kosong. Budiman kontrol bola, shooting masih di save oleh Jan Oblak. Wah, gila. Itu dia 2-1 sih pada first half ini. Wah, gila, mantap. Penampilannya mungkin kita cukup dibilang mendominasi, tapi dalam position kita kurang banget. Karena kita dalam urusan position selalu kehilangan bola gitu sama Atletico Madrid. Tapi overall sih, well, penampilannya luar biasa dari pemain-pemain kita. Karena tadi mungkin salah strategi juga yang gue terapin berkat kebobolan dari Arek Milik. Dan oke, itu dia. Langsung kita lanjut ke second half. Oke, ini dia second half. Komando Gondon Zonen. Kita bisa menangkan trofi pertama kita juga dalam musim ketiga ini. Hector Bellerin. Arek Milik. Cari Koke di sini. Awas. Untung aja itu keblok sama Delik dan Ake atau siapapun itu. Van de Beek. Taichung sana. Oke, Taichung sini. Oh my god. Masih kena blok sana sama back Atletico Madrid. Oke, jangan terlalu kepancing buat nge-pressing sini. Terus lebih hati-hati. Niklas Sule ke Chelsea, ya gue udah tahu berita itu karena dia merupakan pemain termahal dalam bursa transfer ini. Oh, oke, Delik kena ya itunya anunya, tapi dia masih tidak apa-apa. Main bola harus kuat kalau misalnya kena anu.
Si Onana, ah oh, gila ini Atletico Madrid jadi nyebelin nih taktiknya. Karena mereka nerapinnya main position. Kelemahan kita tuh yang kalau musuh main position itu udah kelihatan sulit banget buat kita. Kayak Budiman. Ya tergantung mereka nerapinnya kayak gimana sih. Kayak Atletico kayak gini cukup sulit. Mereka mainnya cukup tiki-taka tapi terlalu defending itu dia. Oke, David Harris kosong sana. Gue crossing. Budiman sun header. Wow, 3-1. 2 gol dari Teguh Budiman. Man, gila. Sumpah ini pemain gak berhenti mencetak gol. Gila, pemain muda asal Indonesia kita. Kayak kebawa gampang gitu. Overall dia masih kayak, ya bukan pemain yang kayak kelas dunia. Underrated banget sumpah ini pemain. Overall masih 74 tapi gila sering cetak gol gitu kan. Karena ya gue sering latih finishing sama shot powernya, sama headingnya juga. Ya makanya dia kalau dalam urusan shootingan selalu bagus sih. Gila finishingnya sumpah. Udah gue latih banget makin matang aja. Sip, 3-1 sekarang. Unggul 2 gol sekarang. Wow. Come on Ajax, let's go. Kayak Rodri di sini. Cari Griezmann. Dapat itu rebutan sama Zinchenko dan Delik. Yang barusan tadi kena anunya. Oke, Zinchenko. Taichung sana. Oke, mungkin gue siap crossing kayaknya. Crossing mungkin. Ah, oh, masih keblok sana. Sama Hector Bellerin. Oke, masih menit 60. Diego Costa masuk. Oke, mereka butuh firepower penyerangan juga. Dan ternyata, oke, Diego Costa diganti sama Arek Milik. Oh, oke, Ake masih entah kemana headingannya. Van de Beek mungkin gue ganti 18 karena udah capek dia. Mungkin ini akan menjadi match perpisahan untuk 18. Dan trofi terakhir buat Karel 18 juga yang dia menangkan dalam karir mode Ajax ini. Jadi good luck juga di Wolves. Oh oke, okay, itu salah oper mereka. Terlalu cepat tapi oh, masih ada Bellerin. Oke okay, Koke. Diego Costa. Oke okay, Taichung sana kejar. Nice, dapat itu. Up, Budiman. Oper dulu aja. Zinchenko di sini. Overlapping dia tapi mencari Taichung sana. Pasti dapat Hector Bellerin. Emang sih ya, responnya bagus sih Hector Bellerin. Oke, Memphis Depay kosong tapi dijaga dua orang langsung. Overlapping, cari dari Ceballos. Ceballos cuma shooting. Aduh, masih keblok sana. Atau shootingannya ngaco ternyata. Mungkin sini gua ganti pemain dulu aja. Memphis Depay udah capek. Jadi mungkin gue turunin Moise Sakean, Darmali juga gue turunin untuk ganti Taichung. Itu dia, dua pemain langsung kita ganti. Dan kita langsung ganti seluruh pemain muda kita yang baru kita bawa gitu kan dalam pertandingan ini. Kayak ya Darmali dan Eiting dan Moise Sakean. Dan pemain seniornya malah gak main gitu di bangku cadangan. Ya gara itu dia, gue selalu memberikan harapan untuk pemain-pemain muda. Karena kalau misalnya FIFA 20 pemain muda itu developmentnya jadi gampang gitu. Enaknya kayak gitu, gak usah di training-training gak jelas. Tergantung dia mainnya bagus atau enggak tuh dalam musim itu, atau jam mainnya. Itu gue suka sama dynamic potential. Itu dulu diterapin di FIFA 07 loh itu. Sistem kayak gitu. Gak usah pakai training-training gak jelas. Yang penting dia main bagus, sering cetak gol, tergantung statistik juga. Ya makanya gue suka FIFA 20 sistemnya kayak gitu. Train player masih ada, tapi pengen naik cepet harus ya mainnya bagus itu dia. Oke, tadi langsung di save sama Nana. Saul langsung diganti oleh Thomas Partey di sini. Oke, sisa 15 menit lagi untuk mengakhiri pertandingan ini. Dan Ajax masih unggul 2 gol dari Atletico Madrid. Hampir kebobolan tadi. Yah, nice save dari Onana. Fiuh, gila Atletico akhir-akhir ini jadi sering menyerang sih. Antara dari Griezmann, kemudian Koke dan kawan-kawan. Oke, Onana nice save. Oke, Moise Kean menipu lawan. Oke, Darmali kejar. Dapat counter attack, masih jaga di sana. Moise Kean lari. Oke, belakangin dulu aja. Cari Memphis Depay. David Neres, bukan Memphis Depay. David Neres. Oh, over the bar. Aduh. Oke, come on. Corner sekarang. Oh, iya. Kena back tadi. Oke, masih keblok ke sana. Darmali dapat. Gue shooting aja. Coba. Pelan banget shootingannya.
Antar kena back sama syutingannya emang kurang. Itu dia. Oke, Sebas dapat. Nice tackle dari dia. Budiman. Oke, langsung di blok sana. Vertonghen di sini. Lucas Hernandez, Thomas Partey. Sip dapat Mazerui. Awas, awas di belakang itu. Buang aja ke depan langsung dengan lob ball, lepas. Wasakean. Oke, sudah mau Darmali di sini. Gue belokin dulu aja. Darmali, oke, terobos itu. Crossing aja coba. Mau Wasakean mesti jaga di sana. Karel Eiting. Dan di Sebayos. Oke, masih di save itu sama Oblak. Masih gue tes shootingannya. Ternyata dia bukan long shot taker. Dan Sebayos itu. Padahal di trades ada loh. What? Seperti aku merasa dibohongi. Oke, Rodri. Oke, dia Costa crossing. Oke, crossingan apa itu? Tiba-tiba side netting gitu. Antara shooting sama crossing gitu. Ini gak tau kenapa AI-nya tiba-tiba ngebug gitu. Oke, Darmali. Robos di sana. Oke, masih jaga Bellerin. Gua crossing aja coba. Oke, masih jaga Partey. Eiting di sini. Balikin dulu lagi Eiting. Darmali shooting. Aduh, gila. Pertahanannya kokoh banget sumpah. Oh, gila udah stoppage time ini. Gua baru nyadar. Oke, itu dia. Yes! Trofi pertama kita dalam musim ketiga ini. Dan final whistle 3-1. Wah, gila penampilan Ajax emang gak usah ditanya lagi deh. Gak usah ditanya lagi, pasti aja. Pasti harapannya tinggi banget itu. Harapan tinggi, maka dia pasti akan selalu mendominasi. Oke, ini dia perayaan trofi kita. Trofi pertama kita, UEFA Super Cup. Yang bakal diangkat oleh siapa ya? Siapa? Oh iya, kapten gue kan Van de Beek ya. Dan sekarang kaptennya 18 sih, gara-gara gue ganti. Mungkin ini akan menjadi perpisahan match buat Karel 18 juga, trofi terakhir. Jadi kita serahin band kapten kepada Karel 18. Dan ini dia, trofi UEFA Super Cup. Yaitu trofi pertama kita dalam musim ketiga ini. Mantap, well done guys, well done. Mantap banget sumpah. Memphis Depay sumpah, antara Memphis Depay Budiman, sumpah itu duetnya cocok banget itu. Karena emang Budiman dia fluid banget sih. Mau diduetin sama siapa aja jadi. Mau Moisakean, mau Promes, jadilah pokoknya. Oke, ini dia. Sebayos dia tampil cukup baik, tapi kayak kurang kelihatan banget itu. Tapi tadi di second half dia cukup kelihatan sih, ketimbang yang lain. Oke, ini dia trofi kita, UEFA Super Cup Champions Ajax Amsterdam. Ini golnya Depay nih. Luar biasa assist dari Budiman. Depay dapat dan di shooting gitu langsung. Sumpah itu Oblak aja sampai gak ketebak loh. Mantep. Gila, Budiman langsung main of the match lagi. Atletico terakhir emang di second half akhir-akhir lebih sering menyerang. Tackle aja banyakan mereka loh. Position tapi kita menang. Oke, okay, gak disangka. Terus, oke, okay, back kita juga mungkin di atas rata-rata semua. Karena Onana juga kebobolan tadi. 18 dapat 7,3. Darmali juga tadi dia punya chance shootingan ya, peluang shootingan. Kean dia mungkin gara-gara ya kurang bagus, tapi dia mencoba oper-operan. Dia dapat 6,4. 3-1 itu dia. Hiu, trofi pertama kita dalam musim ketiga ini. Well done lads, well done. Dan mungkin ya langsung kita lanjut aja ke pertandingan tangguh kita juga dalam matchday kedua RTVC. Dan kita bakal training player dulu aja. Dan di sini ya kiper Jerman kita naik overall. Budiman hampir naik jadi 75. Oh, pantesan dia shootingannya bagus. Lihat finishingnya aja 86, shot power 83 loh. Pantesan dia. Maksudnya matang pas belumnya, bukan belum matang gitu. Pas belumnya mencapai potensial itu dia. Wah, gila mantep. Oke, langsung kita advance dulu aja untuk lawan Feyenoord. Oh, Dadie. Nah, ini dia. Gue sebabnya pengen jual Dadie. Ya, dia merupakan salah satu pemain akademi yang bagus juga selain Budiman. Tapi biar kita menunjukkan objektif kita juga dalam musim ketiga ini. Jadi ini dia, gue bakal coba delegate dulu gitu. Mungkin jangan ini deh. Kita kasih 25 deh, 25. Dan boom. Kita coba buat kita tawar lebih tinggi. Karena
Padahal ya gue udah mainin lu gitu. Ake juga, aduh kenapa? Ini kalau misalnya FIFA 20 udah beda cerita deh. Karena kita bisa ngechat sama pemain-pemain kita. Sekarang Rusia gada, sekarang ditawar Bolivia. Oh my god. Penurunan karir gitu. Ngelatih Bolivia. Ya mending gue ngelatih Chile gitu atau Argentina. Ini penurunan karir gitu kan. Kayak press conference ini fitur paling gak guna juga. Tapi di FIFA 20 bakal berguna. Oke langsung kita play match. Melawan Feyenoord Rotterdam. Pertandingan kedua dalam episode ini. Dan di sini mungkin gue bakal coba ganti line up pemain dulu. Jadi ya bakal gue skip aja. Dan oke guys, jadi dia line up kita untuk melawan Feyenoord Rotterdam di match day kedua Eredivisie. Ya mungkin kayak gini dulu aja. Mungkin kita mainin Void sama, ya mungkin gue tuker Hermoso sama Blin sekarang. Dan mungkin ini line up sementara buat Eredivisie kedepannya juga. Dan gue bakal coba mainin Ekelenkam, dimana dia baru gue pulangin juga dari Brighton ya, di musim kedua yang kita pinjemin. Kemudian Ziyech juga bakal gue duetin sama Promes lagi. Dan depan kita bakal duetin Kean sama Kasper Dolberg. Dan ya mungkin itu dia line up kita untuk melawan Rotterdam. Kiper kita Wibowo. Ya Wibowo gue jadiin kapten juga karena umur masih muda. Tapi dia punya leadership yang cukup baik juga. So langsung kita play match aja. Semoga berjalan dengan baik di match day kedua ini. Karena ya kita mendapatkan start yang cukup baik juga sih dalam episode kemarin. Berhasil menang 4-0 lawan FC Utrecht. Dan sekarang mungkin ini akan menjadi pertandingan yang cukup tangguh juga buat kita. Lawan Feyenoord Rotterdam, padahal baru awal-awal gitu. Dan langsung ketemu lawan yang tangguh dalam liga gitu. Lawan Atletico Madrid udah, kita berhasil menang, match yang cukup tangguh dan sekarang ketemu sama Feyenoord Rotterdam. Kita akan bermain di stadion mereka, bermain away, East Point Arena, stadion yang bukan asli. Karena kalau nggak salah nama asli stadion Feyenoord itu apa ya, gue lupa. Tapi namanya sedikit unik kalau nggak salah. Feyenoord, nah ini dia, gue cari dulu sambil googling sini, namanya Feyenoord Stadium. Gak unik sih namanya, yang unik itu namanya Philips Stadium itu PSV. Karena sebenarnya kalian tahu itu PSV itu P-nya singkatan dari Philips. Dari ya Philips Lampu itu. Ya makanya, jadi kayak apa ya, pekerja pabrik lampu itu sebenarnya, ya pabrik lampu Philips. Mereka kalau katanya kalau gabut itu, mereka main bola gitu. Jadi makanya klub PSV itu langsung dibuat berkat cuman pekerja pabrik doang gitu. Oke mungkin itu off topic dengan derby ini. Tapi ya Feyenoord, derby Feyenoord ini menjadi derby yang brutal juga dalam sejarah sepak bola Belanda. Karena pasti kalau misalnya derby antara mereka fansnya rusuh atau mungkin selalu mengeluarkan korban jiwa. Tapi yang kalau gak salah yang paling parah itu tahun 97 yang udah gue ceritain di episode kedua kalau gak salah. Episode kedua Karir Mode Ajax ini. Itu yang paling brutal sih. Karena menewaskan fans Ajax. Dan ternyata ya pelakunya kabur. Entah kemana. Kalau nggak salah Ajax atau Feyenoord ya gue lupa. Pokoknya ada yang tewas sih. Oke di dia line up kita. Mungkin kalian udah lihat juga sendiri. Ekelenkam nomor 36. Kayak udah cocok. Karena gue pikirnya oke okay, Ekelenkam kayak masih ke kayak pemain muda. Moussa Kean jadi nomor 23. Ini dia Frankie de Jong, starman kita. Ya emang gue niatan gak mau jual Frankie de Jong karena dia emang cukup vital dan mesin untuk gelandang dan penyerang kita. Jadi itu dia gue pertahanin. So ini dia kick off langsung dimulai oleh Feyenoord dan let's go, come on the Golden Zonen. Kita mencoba untuk menangkan derby pada putaran pertama musim ini gitu. Langsung ketemu Feyenoord, gila. Belum apa-apa loh. Oke, Ferran Mendy, nice tackle. Ekelenkam langsung di tackle di sana. Ya langsung pelanggaran buat mereka karena baru saja menekal Ferland Mendy yang tiba-tiba jatuh ke pleset entah kenapa. Oke, Promes pasti dijaga gila. Oke. Botegin. Ini tempo mainnya Feyenoord cukup cukup nyebelin juga sih. Oke. Ekelenkam shooting aja. Masih ditangkap sama itu dia. Vermeer. Mantan kiper Ajax. Oh ya, gue mainin Munier. Tapi gue bawa Agus Teja di bangku cadangan. Frankie de Jong. Ferran Mendy. Moussa Kean sini. Cari Quincy Promes. Quincy Promes shooting. Masih di save. Oke. Okay. Oh ya, mungkin kalian belum tahu. Dolberg jadi nomor 9.
Karena udah gue ganti berkat nomor 9 kan dipakai Huntelaar. Jadi sekarang gue ganti karena dia emang striker paling paling merupakan impact terbesar buat Ajax juga, selalu mencetak gol di musim kemarin. Ya mungkin di episode kemarin juga dia mencetak 2 gol. Kembali tajam seperti biasa. Oke, di tackle kita. Awas Kamada di situ, cukup berbahaya dia. Berhuis. Oh, Koku. Cari Kocu atau Kokcu sih, nggak tahu namanya. Susah itu dia. Namanya kayak keturunan Turki sih. Oke, Dolberg. Moisak kayak, no. Selalu aja itu operan pendek kita selalu ke intercept gitu. Emang sih, gara-gara kita mainnya tandang. Fans mereka emang gak mau Feyenoord ini kalah gitu, di tangan kita. Karena kalau gak salah langsung rusuh sih. Luar stadion, nice save dari Wibowo. Meskipun itu cukup, cukup resiko banget nge-save kayak gitu. Tapi lebih hati-hati lagi, come on. Kayak Kim Ziyech sini. Oke, gila nih. Pertahanan mereka cukup tangguh juga sih Feyenoord. Harus gue akuin emang, ya Feyenoord emang bagus, emang tangguh pertahanannya. Kayak Atletico Madrid tadi sih. Tapi mereka kayak kuat banget gitu. Lebih kuat dari Atletico Madrid, jelas. Karena kalau nggak salah kalau Liga itu kita kayak tiba-tiba lemah sendiri. Kalau misalnya kita udah lawan tim gede. Itu glitch utama FIFA tuh. Entah kenapa ya. Oke, Sebastian Larsen. Nggak taunya siapanya Brie Larsen. Frankie De Jong. Ekelen Kamp. Gue nge-gift shot ya. Gue mempertaruhkan gue untuk Ekelen Kamp juga dalam pertandingan ini. Kim Ziyech crossing. Gila, sumpah. Itu crossingan kita aja masih selalu keblok loh. Kenapa ya Feyenoord? Ada apa dengan Feyenoord? Padahal di musim kedua dia lemah banget gitu. Oh gila, Bergwijn. Oh gila, langsung dapat itu. Oke, nice. Ekelen Kamp. Quincy Promes. Gila, passingannya kita kalah loh. What? Come on, please. Oh, come on. Susah banget, sumpah. Oke, Dolberg dapat. Moise Kean, ayo adu lari sama Botegin. Moise Kean shooting. Goal! Akhirnya 0-1. Itu dia. Membuka kebuntuan. Dan Moise Kean mencetak gol pertamanya pada musim ketiga ini. Luar biasa. Penampilan baru, nomor baru. Moise Kean jadi nomor 23. Karena kalau saya nomor 23 itu, siapa ya dulu? Gue lupa. Oh iya, pemain yang gue jual ya. Siapa ya, gue lupa. Wober gitu. Pokoknya itulah, pemain yang gue jual sih. Itu dia, 23. Ya, gol langsung 1-0 dari nomor pemain kita, 23, Moise Kean. First blood juga, nice. 0-1 buat Ajax. Come on Ajax, let's go. Ayo, ada harapan kita buat menangin pertandingan ini. Torstra, Kamada di sini. Ayup. Tackle oleh Ekelen Kamp. Ah, Ekelen Kamp emang stamina dia masih lemah. Belum gua train lagi. Semenjak dia pergi ke Brighton. Oh gila, backnya ngumpul banget sumpah. Dolberg aja selalu langsung di target itu. Target utama mereka Dolberg sih, bukan Moise Kean. Jadi sering-seringlah passing ke Moise Kean nih kayaknya. Oke. Okay. Oke, itu dia. Sebelum kita keserang banget sama itu. Sama Feyenoord, untung berhenti. Ya, untung langsung halftime whistle. Oke, itu dia. Nice. Mungkin dia, gue gak tahu pengen ngomongin apa tadi. Jadi gue sedikit jeda dulu. Tapi oke, gak masalah. Langsung kita langsung resume match aja. Second half dimulai. Komando Golden Zonen, let's go. Kita coba menangkan derby pada match day kedua ini gitu. Baru mulai langsung derby gitu. Derby Romero. Promes. Oh enggak, Mendy. Ah, come on. Sumpah Bergwijn nyebelin banget loh dari tadi. Itu dapat loh Ferran Mendy. Ah, gila. Udah ke-tackle dapat lagi sama pemain mereka. Sumpah strength-nya bagus banget. Honestly. Promes. Kim Ziyech sana. No. Oh, oke, okay. Itu hampir kena tackle Blin. Frankie Dion udah mulai capek dia.
Harus gue istirahatin kayaknya. Goldberg. Ekelenkamp. Ekelenkamp shooting. Masih ketangkep itu. Sama Vermeer. Masih 0-1 sejauh ini. Tersisa 35 menit lagi. Masih lama sih. Tapi kita coba bertahan untuk clean sheet juga. Berwis. Nah ini mulai berbahaya nih Feyenoord. Pasti mereka ganti taktik sih. Nggak bakal jauh. Oh tuh kan Dolberg selalu dijaga loh. Entah kenapa ya. Emang gara-gara Dolberg sering mencetak gol sih. Jadi mereka mikir. Oke ini pemain harus kita bahayakan gitu. Oke Yamada. Nice save dari Wibowo. Untuk shootingan MC. Oh itu. Di tackle dong. Belum apa-apa loh. Parah sumpah. Blin langsung kehilangan kendali gitu. Langsung gak bisa ngapa-ngapain. Itu langsung bisa blunder loh kalau misalnya kayak gitu. Oh gila gak ada support kita. Come on. Ziyech telat. Tuh kan gue gak suka Ziyech itu kayak gitu. Supportnya dia telat. Entah kenapa ya. Supaya ini Feyenoord jadi kayak susah banget sih. Lebih susah dari Atletico Madrid loh. Sumpah. Oke promise. Gak sekian. Oh gila tuh kan. Gue baru dapat bola aja langsung di tackle. Honestly. Oke bahaya. Ah Berhuis. Go away man. Ganggu pertahanan gue. Sip Mendy. Overlapping. Aduh. Sumpah ini Feyenoord ganti taktik. Gue percaya mereka ganti taktik. Gak mau tahu. Enggak sih. Gak ganti taktik. Tapi mereka jadi kayak susah banget sih buat dilewatin. Mungkin gue nurunin Sanderberg. Kobo bakal gue turunin untuk ganti kunci promes. Dan mungkin kita bakal turunin siapa ya? Van de Beek aja deh. Boom, itu dia. Tiga pemain langsung kita masukin. Kobo, Sanderberg, dan Donny Van de Beek. Untuk ganti beberapa pemain baru kita. Bukan pemain baru. Pemain, ya itu pemain kita. Oke, itu dia pergantian pemain kita. Corner sekarang. Oh iya tadi kena kaki si back itu ya. Ah Dolberg gila. Mendy. Oh wasitnya ngalangin sumpah. Wasit terlalu mihak ini kayaknya. Dolberg shooting. Masih ke save gila sama Vermeer. Gila. Sumpah ini ada apa sama Feyenoord nih. Jadi kayak susah banget. Oke De Ligt. De Ligt atau siapa itu? Oh iya Juan Foyth. Gue kira De Ligt. Gue kan gak mainin De Ligt. Gue lupa. Oh, Munier. Oh. Oke, Dolberg. Sanderberg. Masakean. Karena Mendy. Ayo. Kita terus putar-putar pertahanan mereka. Sumpah itu. Gila. Susah diterobos banget sumpah pertahanannya. Entah kenapa ya. Oh iya, 24 itu nomor warisannya Sandy Walsh ya. Pantesan. Kenapa Munier dapat nomor 24? Mendy shooting. Ah oh, gila, shootingannya masih kemana-mana. Ah oh, gila, sumpah. Masih cuma bertahan 0-1 sih. Apa gara-gara emang mainnya kita away sih, jadi makanya disusahin. Kean, dapat. Ah, selalu aja langsung itu nyamber pemain mereka. Supaya pertahankan clean sheet, come on guys. Masih beda satu gol loh itu sama mereka. Dan Feyenoord mainnya kayak gini banget. Gua gak suka sumpah. Go away man, please. Juan Foyth. No. No. Mereka menyerang. Sebastian Larsson. Nice. No. Get away. Please man. Sumpah ini mereka pemainnya gak mau nyingkir semua gitu. Selalu aja kalau pemain kita dapat bola langsung ngejar semua gitu. Lucu banget. Kubonya langsung dikejar 3 orang. Oke, okay. Gak ada siapa-siapa. Kenapa itu bisa terjadi? Ah, Moisak. Sumpah itu di... Gue baru dapat bola, langsung kena tackle gitu. Why? Tapi kita berhasil menang 0-1. Tapi hasil mengecewakan sih buat gue. Karena kita emang cukup mendominasi. Tapi Feyenoord ini mainnya kayak gini banget gitu. Sumpah gak suka banget gue mainnya. Emang karena derby sih. Jadi mainnya derby, kita juga mainnya tandang. Jadi pasti disusahin, itu dia. Karena mereka juga gak mau kalah di... kandangnya kan. Sumpah nyebelin banget ini. Tapi 0-1 sih. Gak masalah. Dapat 3 poin tapi. Ya gue kecewa banget sama penampilan kita.
Kecewa sumpah. 0-1 itu menurut gue belum cukup. Karena emang Feyenoord bukan kayak beda kelas lah sama kita. Tapi 0-1 gitu. Sumpah tackle aja banyakan mereka. Shooting accuracy banyakan mereka. Position menang kita sih. Tapi man, Feyenoord kenapa sih? Mereka ganti taktik, pantesan. Kampret banget, sumpah pengen gue tonjok itu manajer. Siapa manajernya? Gue tonjok. Mungkin Juancho juga mulai kesel. Tapi oke. Ya, gue kecewa banget. Man of the match-nya Dolberg sih. Tapi dia berhenti mencetak gol. Sebenarnya gue targetin 0-2 juga udah minimal. Ternyata jauh dari ekspektasi gue, cuma menang 0-1. Ya udah untung sih gue menang 0-1, tapi man, Feyenoord gitu lawan kita. Antara wajar sama gak wajar gitu menurut gue. Oke, gue train lagi drill seperti biasa untuk naikin beberapa. Budiman malah dapat F. Ah, sumpah ini episode yang mungkin awal-awal musim langsung bisa gue, ya buat gue stres gitu. Tapi oke, itu dia. Apakah ada tawaran? Oke, agreement buat Dadie. Oi, 25,4. Oke, gue langsung jual aja untuk memenuhi ini objektif. Ziyech pengen dibeli sama Munchen. Oke, gue mungkin negosiasi aja. Kita mungkin coba lepas dia, jangan di bawah 90 juta. Karena emang dia harus patut dihargain 90 jutaan lah, atau mungkin 100 juta. Tapi kita coba tawar dengan baik-baik. Kita tawar dia 100 juta mungkin. 102 juta lah. Karena kita tahu Liverpool kemarin 100 berapa juta, dia nggak mau langsung. 102 juta lah. Mereka menerimanya. Wow. Wow, kita mendapat untung banyak dari penjualan Ziyech loh. Padahal Ziyech itu pemainnya udah matang banget. Dan mungkin nggak bakal berkembang banget. Tuh Liverpool aja rejected loh. Padahal kita baik-baik gitu nawar. Oke, mungkin harga asli Ziyech itu bisa sampai 125 juta. Kita tawar mungkin di bawah rata-rata banget. 102 juta, Liverpool nggak mau. Bayern Munchen nggak mau gitu, accepted langsung. Dan ya, waktunya mungkin membeli pemain baru. Karena kita mungkin bakal membeli dua pemain baru lagi. Dan Ziyech pengen beli Spurs. Sumpah ini Spurs kayak dunia asli banget sih. Niatannya pengen mencabik-cabik pemain-pemain kita gitu. Mungkin gue coba negosiasi aja. Siapa tahu offernya, ya tawarannya lebih tinggi dari Munchen. Mereka nawarnya 72 juta sih. Lebih rendah dari Munchen yang nawar di awal-awal. Tapi mungkin gue coba tawar dia 106 lah. Gue coba. Mungkin Spurs juga uangnya banyak sih. Langsung gak mau sumpah. Premier League padahal timnya kaya-kaya tapi gak mampu beli Hakim Ziyech 106 juta gitu atau 102 juta. Miskin banget sumpah. Oke, itu yang dijual. Seharga 13,9 ke Wolverhampton Wanderers. Good luck di sana. Karena mungkin ya kita juga pernah ngelatih Wolves. Mungkin Wolves juga squadnya kayak bagus nih. Mungkin gue pengen lihat squad Wolves kayak gimana. Atau ya gak bisa sih sebenarnya. Tapi nanti gue bakal coba lihat pemain-pemainnya siapa aja. Kayak bagus sih pemain-pemain mereka. Kayak di dunia asli aja Wolves pemainnya bagus-bagus kan. Oke, disini mungkin dari saran kalian. Kalian pengen beli Nicolas Pepe nih. Karena emang gue emang suka sih Nicolas Pepe. Tapi sebenarnya dia kayak ada kelemahannya. Dia traits-nya kalau nggak salah dulu ada selfish. Dan itu dia yang gue kurang suka banget. Tapi kayak itu ngaruhnya cuma buat AI sih. Buat kita enggak. Dan mungkin gue minat buat Lozano. Mungkin gue bakal coba bandingin harganya aja. Mungkin gue coba delegate buat Lozano. Atau mungkin belilah. Gue mungkin coba beli mungkin dua-duanya. Nanti kalau bisa harganya terjangkau, langsung gue coba beli. Atau mungkin ya Korea sih alternatif lain. Tapi Korea itu dia lebihnya ke kayak striker sih. Bukan kayak winger dan lain-lain. So mungkin kita coba beli Nicolas Pepe dulu. Mungkin kita coba approach to buy mungkin. Mungkin nanti kalau bisa urusan kontrak kayak buat episode besok. Jadi ya S3 marketing. Karena biar ya episode judul sekarang kayak buat ya pokoknya membuat gue stres banget dalam episode ini berkat lawan Feyenoord tadi. Ya mungkin dalam urusan untuk membeli pemain kayak episode besok sih buat ngatur-ngatur kontrak dan lain-lain. Karena gue ya pengen ngebandingin harga dulu sih. Dia harganya 50-60 juta lah. Gue ya kita tahu 60 juta lah buat Pepe. 6,8. Gak beda jauh sama Depay. Tapi ada sell on clause sih itu dia.
mungkin gue coba naikin dia ya mungkin 60,8 lah, tapi gak pakai sound close. Gimana nih, mereka menerimanya? Oke. Dan sekarang gue bakal coba bandingin harganya sama Irving Lozano. Jadi ini asli dia bakal pindah ke Napoli. Sumpah kalau Lozano pindah Napoli, gila itu. Hoki banget itu Napoli. Punya Lozano. Gue tawar dia berapa ya? 58 gitu. Karena emang Lozano, ya umur sama sih umurnya. Lebih mahal, gila. Oh my god. Iya, mungkin gue counter aja deh. Sumpah ini lebih mahal dari Pepe. Oke, mungkin kita tahu jawabannya pemainnya bakal gue beli siapa di episode berikutnya. Mungkin gue coba tawar dulu aja. Kita gak punya budget sebesar 79, berapa juta lah itu dia. Sumpah mahal banget loh. Pepe aja. Ya mungkin Pepe lebih bagus dari Lozano gitu. Kualitasnya dari traits-nya juga komplit. 86 sekarang. Gila, gue gak punya uang sebesar itu. Asalkan gue jual Ziyech bisa. Apa-apaan ini? Gara-gara rival sih itu dia. Sumpah itu harga apaan? Gak logis banget. Lozano yang belum tentu kuuji banget potensialnya. Kurang dari Pepe loh potensialnya. Harganya bisa 85 juta loh atau 86 tadi gue lihat. Dan Pepe yang tadi kita tawar, harganya bisa 60,8. Di bawah Depay sih. Tapi dia memecahkan rekor transfer kedua termahal kita juga dalam karir mode Ajax ini. Tapi nanti bakal gue atur besok. Jadi mungkin kita bakal skip dulu ke beberapa hari ke depan untuk melihat tawaran Ziyech dan lain-lain. Looking forward. Dan mungkin De Vries ini gue bakal coba jual aja, karena mungkin udah numpuk banget posisi wing. Veltman ditawar sama Fiorentina 15,2, gue ambil. Ya mungkin Veltman juga kayak udah numpuk berkat ada Thomas Munier, ada Mazrui, ada Gusteja. Jadi mungkin kayak salah satu dari mereka harus ada yang gue korbanin. Tapi yang pilihan tepat gue Veltman aja, karena ya udah tua. Oke, mungkin itu dia untuk episode ini. Gue akhiri dulu saja. Ya, dalam episode ini, episode yang cukup chaos juga buat kita. Karena ya, kita melawan Atletico Madrid di Super Cup, menangkan trofi pertama kita. Kemudian di pertandingan berikutnya, melawan Feyenoord di matchday kedua RTVC. Dan itu membuat gue stres banget. Tapi ya, kita mendapat 3 poin, mencuri 3 poin di kandang mereka. Karena mereka cukup bermain tangguh sih, karena derby. Mereka gak mau kalah di kandang kan, itu dia. Tapi kayak itu dia. Ah, pemain penting mereka bakal pindah ke Athletic Bilbao. Ah, untung aja. Itu merupakan kelemahan buat Feyenoord tuh untuk musim ini. Semoga aja Athletic Bilbao please beli mereka. Ya oke, itu dia mungkin untuk episode ini. Bakal gua akhiri dulu saja. Jadi mungkin ya jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like video ini dan juga share ke teman-teman kalian supaya tetap up to date dengan konten-konten yang bakal ada di channel ini. Dan mungkin jangan lupa juga untuk follow social media saya juga. Link ada di description atau mungkin ada di layar sini juga. Ya langsung kalian follow saja Instagram saya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan ya mungkin itu dia untuk episode ini. Bakal gua akhiri dulu saja. Jadi mungkin untuk next episode, episode 55, gua langsung beli pemain baru kita, Nicolas Pepe. Jadi ya langsung kita tunggu saja. Dan mungkin nanti penjualan pemain juga nanti bakal gua urus lagi. Karena pasti kayak Ziyech bakal kejual ke Bayern Munchen. Dan itu dia. So, see you next video. Dan goodbye.